Hi kids, welcome to Students Chapel. Before we listen to God's word, let us sing a song and praise His name together. Shalom anak-anak, hari ini kita akan memulai chapel kita. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi.' Tetapi jawabnya kepada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana.' Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu.'" Demikian firman Tuhan, diberkati kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Anak-anak, kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 dan 7 tadi. Dalam cerita ini, ada seorang janda
yang hidupnya di zaman Nabi Elisa. Kalau kita melihat kehidupan seorang janda, anak-anak tahu apa itu janda? Janda itu adalah orang yang sudah menikah, seorang perempuan yang sudah menikah dan dia ditinggal mati oleh suaminya. Itu yang disebut janda. Dan janda ini mempunyai dua orang anak laki-laki. Ketika suaminya meninggal, suaminya ini adalah seorang nabi Allah, ya. Ketika suaminya meninggal, janda ini hidup dalam kesusahan. Dan begitu juga dua orang anaknya hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Oleh sebab itu, akhirnya janda ini dalam kehidupannya, dia pergi meminjam uang, istilahnya menghutang kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia satu hari dia meminjam satu kepada tetangga yang satu, satu hari lagi dia meminjam kepada tetangga yang satu, dan itulah yang terus dilakukannya hari lepas hari, sehingga hutangnya semakin banyak dan untuk membayarnya tidak ada, tidak mungkin dan tidak bisa dibayarnya. Tapi kita melihat bahwa pada saat itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa ada di tempat itu, melayani di daerah itu. Dan seorang janda ini, dia dalam kesulitan, dia pergi kepada seorang abdi Allah itu yang bernama Elisa. Apa yang dikatakannya kepada Elisa? Yang dikatakannya kepada Elisa, dia datang kepada Elisa. Elisa, hidupku begitu susah. Untuk mengasihi makan anak-anakku aja aku tidak bisa lagi. Dan penagih utang itu sudah terus-menerus datang ke rumahku. Bahkan penagih utang itu membuat hatiku sangat sedih, kata janda itu kepada Elisa. Apa yang dikatakan oleh penagih utang itu? Jika janda itu tidak bisa membayar hutang-hutangnya kepada penagih hutang itu, maka penagih hutang itu akan membawa kedua anaknya untuk dijadikan budak bagi penagih utang itu. Nah, ini yang membuat hati janda itu semakin sedih. Kemudian dia berkata kepada Elisa, itulah yang dikatakan penagih utang itu kepada saya, dan saya tidak bisa membayarnya, kata janda itu kepada Elisa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elisa? Elisa berkata kepada janda itu, apa yang engkau miliki di rumahmu? Janda itu berkata, aku tidak punya apa-apa. Apapun tidak punya, hanya aku punya sebotol minyak di dalam buli-buli. Buli-buli itu kecil, anak-anak. Ya. Kemudian Elisa berkata kepada janda itu, sekarang pergilah ke tetanggamu. Pinjamlah bejana-bejana kepada tetanggamu. Bejana itu ukurannya besar, sedangkan buli-buli ukurannya sangat kecil. Nah, Elisa menyuruh janda itu meminjam bejana-bejana kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Kemudian janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu, Elisa. Dia meminjam semua kepada tetangganya, bejana-bejana yang ada, dia membawa ke rumahnya. Setelah dia membawa ke rumahnya, Elisa berkata, masuklah dan tutuplah pintu. Dan tuanglah minyak yang ada di dalam buli-buli itu, buli-buli yang kecil itu, ke dalam bejana-bejana itu. Anak-anak, kita melihat apa yang terjadi. Ya, yang terjadi adalah kuasa Tuhan terjadi pada saat itu. Ketika buli-buli yang kecil itu, yang berisi minyak itu, dituang ke dalam bejana yang besar, kalau secara manusia itu sesuatu hal yang mustahil, tidak mungkin. Tetapi Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ketika minyak itu dituang ke dalam bejana itu, dan apa yang terjadi? Bejana yang satu diangkat penuh, bejana yang satu diangkat penuh, bejana yang satu diangkat penuh. Dan semua bejana yang dipinjam dari tetangga sudah terisi penuh. Kemudian, apa yang dikatakan janda itu? Dia berkata kepada Elisa bahwa semua bejana ini sudah penuh. Kemudian Elisa berkata kepada janda itu, sekarang pergilah dan juallah minyak itu dan bayarlah hutang-hutangmu. Kemudian sisanya engkau buat untuk menjadi kebutuhan hidupmu. Anak-anak, kita belajar dari firman Tuhan ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Dalam hidup kita pasti pernah mengalami kesulitan. Mungkin saya
saat ini, situasi kita saat ini, kita menghadapi kesulitan, kita mengalami kesusahan, tapi kita melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah tetap memelihara kita, bahwa Allah senantiasa melindungi kita. Kita belajar bagaimana kehidupan seorang janda, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa dalam setiap kesulitan, dalam setiap kesusahan, bila kita taat kepadanya, bila kita datang kepada dia, selalu ada jawaban. Demikian firman Tuhan, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan menutup firman Tuhan ini dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh belajar dari firman Tuhan saat ini, yang kadang-kadang hidup kami mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, tetapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan terus memelihara, menjaga kami, dan Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.